Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di game Plants versus Zombie 2 ya adik-adik. Jadi kali ini kita bakal bermain di level 15 dan 16. Oke, langsung aja. Dan ini masih berada di map Lost City ya adik-adik. Oke, langsung aja bro, kita masuk ke lobby adik-adik. Oke, kita harus ngeprotek tanaman yang diarsir ini ya guys ya. Jadi teori-teori gaming-gamingnya coy, kita bakal pakai sunflower. Jadi penyerang pakai ini. Penyerang pakai ini guys. Lalu pakai sisanya tanaman support menurut saya guys. Sisanya tanaman support menurut saya adik-adik. Pakai ini. CS jangan lupa guys, bawa guys. Walaupun gratisan, dia GG banget bro. Oke sih, segini cukup guys. Oke, langsung let's rock. Ready, set, plan. Oke adik-adik, jadi seperti biasa kita tanam-tanam dulu sunflower ya adik-adik ya. Ini bakal hard game gaming adik-adik. Ini bakal hard game gaming adik-adik. Oke, tanam dulu tuh adik-adik tuh. Tanam dulu sunflower yuk, supaya kaya dulu coy. Supaya kaya dulu adik-adik. Oke. Sambil berjalan sambil tanam-tanam tanaman penembak ya guys ya. Jangan dilamain intinya coy. Intinya game ini kalian, tangan kalian juga perlu pas hand coy. Oke tuh adik-adik tuh. Kita sudah mempunyai satu baris sunflower. Oke guys, kita lindungi tanaman si Ake kita guys. Ini tanaman si Ake cuy. Namanya si Ake adik-adik. Kita benar-benar harus kuat di ini guys, di defense coy. Kita harus kuatin di defense guys. Kalau nggak kuat kita kalah-kalah gaming cuy. Kok Plants versus Zombies setelah diupdate menurut saya lagunya itu agak delay ya adik-adik ya. Entah kenapa cuy, tapi emang beneran guys, lagunya agak delay ya adik-adik. Jadi nggak enak didengar gitu guys. Oke cuy. Oke adik-adik. Duit udah 1.000 guys. Duit udah 1.000 guys. Ini final web ya, kita ulti bayalah petir Zeus 3 biji guys. Kan suaranya agak nggak enak didengar gitu guys, tapi kita memenangkan pertarungan kali ini adik-adik. Agak ada delay-delaynya gitu guys suaranya guys. Jadi di updatean kali ini banyak bugnya guys. Ada plan juga yang enggak mengeluarkan suara adik-adik. Oke, ini peta apa ini? Peta harta karun. Oke. Oke, ini teorinya cuma alibi para zombie ya adik-adik ya. Cuma strategi dan rencana para zombie adik-adik. Kita jangan percaya pada zombie cuy. Come here seeking adventure, have you?
Oke, langsung gaskeun, bro. Survive a massive attack in the Lost City. Survive without any lawnmower. Oke, guys. Kita bakal di-attack oleh zombie yang benar-benar masif ya, guys ya. Dan kita juga nggak diberi yang namanya pakum-pakum itu, guys, yang di belakang ini, guys. Jadi teorinya kalau kalian jebol, ya udah kalah. Gitu, guys. Oke adik-adik, kalem dulu, aduh sekali ya. Oke. Oke, guys, udah agak enak lumayan. Ini zombie apaan sih, kuat banget, coy. Aduh, di bawah nggak ada si Ake, bro. Waduh, guys. Attack-nya bener-bener massive, coy. Bener-bener di luar nalar, guys. Serangannya, guys. Oke, kita pakai ultinya si ini, guys. Ultinya yang tanaman tai ini OP banget, guys. Oke, adik-adik kalem. Bisa yuk, adik-adik. Waduh. Ini apaan ini, guys? Ini musuh apaan kayak gini, bro? Teorinya ini musuh apaan kayak gini, adik-adik? Gua gak ngerti lagi, cuy. Musuh apaan kayak gini, adik-adik? Musuh apaan kayak gini, coy? Musuh apaan kayak gini, adik-adik? Akankah kita kalah? Weh, ada cherry bomb. Mampus. Wih, ada si ini juga, guys. Di detik-detik terakhir kita akan kalah, tapi ada pertolongan dari si cherry bomb dan juga si lapa guapa ya, adik-adik. Jadi segini dulu aja, dan thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game Plants versus Zombie 2. Oke, bye-bye adik-adik.